Wong abone enggal keblosan bupati maning ya wong. Ki engko ante mana bro sabong kira-kira? Aduh, tanggal pira sih? Nyong tau tembe mudik wingi ya dadi ora ngerti yo. Tanggal 24 Juni ya Mbak, 2018 engko dinarepku. Dengan ada hubung isinya templok kan men ya orang ini aku pantau blosan ya makanya pemilihan bupati dan wakil bupati ke bupati Tegal serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah wa. yes kita kok mesti wali jakta so bis ante kayak kue kudu milih sesuai hati nurani ante wa kayak kue melunya dosa wa si bisanya dosa wong arane dinehi rezeki ya tampane yo malah aduh ditolak wong sing dosa minune nolak rezeki kowe kan jare wis dadi ora kena nolak rezeki lah kowe tak sejen maning kowe calone pangresa apa sih jungko bengi parane omahe juk lumayan oli kena-kena go wis teli ku lah antar pikirane terlampau stok sing digedhekna aja salah di samping kue kan dapat melu ikut serta mendukung jam saya kita melu nguyuh bebayar ya lo yang didukungnya aku dunia lembaran lo ya Ron lah anda tak pancen semrawut bis memang semrawut semrawut kayak senar gelasannya bu kosa assalamualaikum waalaikumsalam ayo sembringa temen kan apa beneran ya kita kumpul nyong teka mene soten karena oli amanah gede nyong gede kader kie arae gun luruh tim pendukung sing ake kie wong umure dawa ya seron tembe domongi teka sih kah ngerti apa ente lah kie ora salah maning mesti kie wong kan bagian amplop ya bis cepah aja ngising baik bener omongannya bocah kue nyong tak amene soten pan jujuk bener rezeki gue saban kabe kie keng warai saman tuh pan pada noblosnya siapa kie nyong tak us anak cumanya orang bisa diomong nah wong arane kudu independen dan rahasia we dong sampean sih pan noblos apa ya coba ku lah nyong tak mendam mendi sing amplop kandel ya tak toblos iya pora kang sip ente pancen jos pokoknya keng ngono besi ki ente milih kibwe, mau tak sangoni wong siji satu si uneng, pimen adung sampean bisa ngejak wong maning yang mau tak bonusi sampean oli sekete uneng, perendas, pimen beres wis, dong kaya kue, bisa ada di bisnis cilikan cuah dang hati seg-seg wis, ente jakai kue wo lah wis, gua guna pemangsane ya wis konon, satu si uneng dibagi wong loro ya tapi jatalan mendukung calon nyong, oke? Jadi, kayak sorry om, jangan suap kami dengan uang, tapi suap kami dengan program yang nyata dan berkelanjutan. Bisa nih son, kalian rezeki jadi tolak. Kita rana rezeki, tapi rezeki kayak yang mesti anak bundu teh gue. Mesti. Maaf ya om, mis mana ngomong liane gue, kayak nyong taruh bisa dari duit kayak gue lah, sungkan. Wis wis ah, ke cek tolong wis oh, ke cek aja nyamar kayak kanet, wis ke? Langis nyamar nyamar, jangan bekal, kita apa sih? Orang lah, wis terima baik wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mete. Anak apa kayak kamu berusak teman? Kayak ngonong Pak RT, kayak kan usulnya lagi toplosan, jadinya bermaksud panen rezeki sebagai pendukung gue toplosan mengkok si ngarane kaya kue tau ora bener warga kue kudu memilih sesuai hati nurani masing-masing sing kaya sreg ning ati ora kena disogok-sogok gue gantar malah sing kaya kue engko timbule korupsi gue ganteni sogokan kue mau. Ya Pak RT, saya setuju karo Pak RT, cocok pokoknya. Wis, saiki ki ora usah kaya kowe maning. Sing arane pemilihan kowe ya kaya pertandingan. Ya anak menang, ya anak kalah. Kun menang kabeh ya ora bisa. Pokoke ndonga lan percaya bae. Mudah-mudahan calon pemimpin sesuai pilihane warga bisa amanat,
bisa memimpin rakyate ben ayam tentrem gemah rifa lo jinawi. Jangan suap kami dengan uang, tapi suap kami dengan program-program yang nyata yang berkelanjutan. Iklan layanan masyarakat ini disponsori oleh Bapak Nyoman selaku tuan rumah. Dan jangan lupa, kalau Anda berminat untuk membeli rumah, hubungi Bapak Nyoman, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa rumah ini dijual juga. Perang media sosial akan mewarnai gelaran pilkada serentak pada 2018. Kita harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan mudah terpengaruh provokasi media sosial. Stop hoax, pilkada 2018, guyub dan rukun.